PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman disambut meriah warga Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi pada saat kunjungan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV penyaluran bansos PKH dan BPNT di Aula Desa Kubang, Selasa 13 Agustus 2019. PLT Bupati didampingi Kadinsos serta Muspika setempat menyampaikan pengarahan mengenai pemanfaatan program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial PKH dan BPNT merupakan program Kemensos Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan Bank BRI. Kepala Desa Kubang, Husen, menyampaikan bahwa jumlah BDK di Desa Kubang ada 761 keluarga, yang KPM PKH berjumlah 394 dan non-PKH 174. Total jumlahnya 568, serta yang perlu diantisipasi dan direalisasikan sebanyak 193. Mudah-mudahan dengan datangnya Bupati Cianjur, warga Desa Kubang yang belum direalisasikan bisa kebagian semuanya dan sehingga pemerataan bantuan tersebut terrealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husen SAS, Kepala Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Kami pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Herman Suherman yang mana pada hari ini telah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat kami khususnya masyarakat Desa Kubang baik melalui program PKH, BPNT, KIS dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi warga masyarakat Desa Kubang dan harapan kami mudah-mudahan ke depan untuk Desa Kubang khususnya Sukanagali sampai batas desa Sukamai Kubang dan kecamatan Cikalong Kulon. Mudah-mudahan ke depan dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan tahun 2019 ini bisa dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan karena ini sudah beberapa kali disurvei dan sudah dilaksanakan pengukuran serta anggaran sudah ditentukan. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun dan bisa selesai tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.